Antrian panjang di loket pendaftaran maupun loket poli, khususnya untuk pasien rawat jalan, tentunya menjadi hal yang lumrah terjadi. Melihat persoalan itu, Direktur RSUD Walet berinovasi meluncurkan sistem rekam medis elektronik. Usai peluncuran sistem itu, perwakilan dari BPSDM Jawa Barat, Yayat Supriyatna, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas inovasi yang dilakukan Direktur RSUD Walet Dr. Lutfi. Inovasi ini mampu memutus rangkaian dan waktu yang lama yang sering dilewati pasien saat berobat. Untuk itu, ia pun berharap inovasi ini bisa ditiru oleh rumah sakit lainnya di Jawa Barat, karena masih banyak juga rumah sakit besar yang belum menerapkan sistem ini. Padahal dengan rekap data pasien melalui sistem elektronik dapat memudahkan dokter maupun pasien dalam mendapatkan pelayanan. Menyampaikan apresiasi ya, yang sangat tinggi sekali terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh kepemimpinan Dr. Lutfi di sini. Keren banget gitu ya. Kenapa? Karena ya satu, dengan adanya inovasi ini akan satu pelayanan ya terhadap rumah sakit. Dan saya barusan udah cek, benar sudah online, sehingga itu betul kata sampean tadi, memutus ya rangkaian-rangkaian itu, sehingga yang pada akhirnya pelayanan semakin. Sementara itu diharapkan insan kesehatan mempunyai inovasi yang lain agar dapat memudahkan pelayanan untuk pasien. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.